karena nih Good People selanjutnya pasti nggak ketinggalan buat nonton web series yang satu ini. Ya. Yes, ada web series Di Balik Cubicle yang diperankan oleh Imam Darto, Edi Storia, dan juga Dikta. Nah, kira-kira seperti apa sih keseruan proses syuting web series ini? Yuk sama-sama kita intip. Hello Good People, kita berjumpa lagi bersama saya Ketua AI Asosiasi Aktor Indonesia, dan kali ini Anda sedang berada di set dari sebuah web series yang lagi viral banget, yang lagi gila viewsnya, pokoknya banyak lah, ya kan? Ini namanya Di Balik Cubicle, persembahan MyXL, dan kebetulan ceritanya itu tentang satu perusahaan startup baru yang di situ tuh bisa dibilang startupnya adalah sebuah app reservasi untuk restoran. Nah, bosnya itu nyebelin banget, saya dong. Oke, Good People, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ke ruang artis. Ini kebetulan emang artis kacangan, jadi dia nungguin di sini. Artis kelas satunya nih, VIP-VIP, ruangan saya dan kolega-kolega saya ada di sebelah sana. Let's go, Good People, let's go. Good People, kita sudah ada di ruangan VIP ya, Nich. Bersama cast dari Di Balik Cubicle Web Series XL. Hey, ini nih lagi amanet nih. Ini dia, yang pertama yang dikeluarin dari Yofi dan Nuno. Jadi saya jadi band di sini, terus saya belum keluar dari Yofi Nuno, tetap band kita laku dan tahun baru juga udah ada main. Kamu jadi apa? Jadi Sinta. Sinta ini dia sales marketing gitu. Jadi intinya dia tuh senang jualan, sampai dia juga punya online shop juga sendiri. Jadi apa-apa jualan. Jadi lu mau cari apa, gue pasti bisa menyediakan. Ini salah satu case-nya nih. Namanya siapa? Nama saya Enzi Storia. Gue udah tahu bos, nama karakter lu, gak butuh itu. Iya gitu. Boleh agak semangat dikit gak nih? Ngantuk. Saya jadi Rina, senior strategik di sini, di Balik Cubicle. Kenapa Good People harus nonton web series MyXL ini? Seru banget Good People, karena bos kita tuh lucu banget, parah, dia tuh ngelawak mulu di sini, kayak bener-bener wow, fun banget. Semua tuh di sini tuh kayak pelawak. Semua pelawak tuh gabung lah di sini, ada doa ibu, ada Dikta juga. Terus abis itu Dikta juga kan, oh Dikta disini lucu banget, Twindy apalagi, gemesin banget buat cowok-cowok yang suka banget sama Twindy nonton. Gemes. Buat Julio, ya oke lah dia, buat para pendengar radio kan oke, ya oke lah. Dikta, ayo lo, siapa ya? Baiklah Good People, itu dia tadi para cast-cast dari web series Di Balik Cubicle. Kalau kamu ingin melihat ini kan di balik setnya atau di balik behind the scenes mereka seperti ini. Kalau di depan layar seperti apa, nonton makanya web seriesnya Di Balik Cubicle. Jangan lupa subscribe channel MyXL, like, comment, bikin jadi viral. Oke, saya Imam Darto, signing off. Good People, pasti good.